Stadion Sidolik yang ada di Kota Bandung terpilih menjadi venue latihan peserta Piala Dunia U-20 2021 mendatang. Saat ini, pemerintah tengah melakukan renovasi di sana. Tak hanya akan dijadikannya tempat latihan pada gelaran Piala Dunia yang menjadi sorotan, namun mengenai sejarahnya juga menarik untuk dilihat. Beginilah progres renovasi stadion Sidolik yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Saat ini perbaikan difokuskan pada area lapangan. Para pekerja tengah menutup saluran air di tengah lapangan menggunakan batu koral. Nantinya lapangan sidolik akan menggunakan rumput berstandar internasional dengan sistem pengairan yang baik, sehingga tak mudah menjadi kubangan air ketika hujan. Fasilitas seperti toilet, ruang ganti, dan lampu penerangan stadion juga bakal direnovasi. Renovasi Stadion Sidolik dilakukan untuk menghadapi latihan tim Piala Dunia U20 pada 2021. 83 miliar rupiah dana dikucurkan pemerintah untuk melakukan renovasi ini. Jadi Alhamdulillah eh, Sidolik sudah berprogres eh, dan itu dari bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah kota Bandung hanya menerima manfaat saja. Insya Allah eh, ming eh, seminggu dua minggu lalu itu kan sudah eh, dimulai dilakukan eh, groundbreaking-nya. Uh, jangka waktu enam bulan insya Allah April itu sudah bisa digunakan, efektif digunakan sehingga betul-betul mudah-mudahan bisa dimanfaatkan nanti untuk tempat latihan U20, uh, World Cup U20 insya Allah lah. Insya Allah. Sidolik merupakan singkatan dari sport in the open launch is gezon yang dalam bahasa Indonesia berarti olahraga di udara terbuka itu sehat. Bagi warga Bandung, Sidolik sangat erat kaitannya dengan Persib. Pasalnya, sejak 1980-an hingga 2012, lapangan Sidolik sempat menjadi tempat latihan para punggawa Persib dan melahirkan pesepak bola yang handal. Namun kini, stadion Sidolik ini hanya digunakan pemain Persib Junior untuk berlatih dengan rentang usia 16, 18, dan 20 tahun. Dilakukannya renovasi Sidolik disambut baik General Manager diklat dan Direktur Akademi Persib Yoyo S Adireja yang membina Persib Junior. Ia berharap dengan renovasi yang dilakukan stadion ini kelak jadi tempat melahirkan bibit pesepak bola andal di Indonesia. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin karena apa? Karena tentu saja lapangan yang memadai untuk sekelas dipakai latihan peralihan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak baik diklat Persib yang membina persib usia 16, persib usia 18, dan persib 20, serta latihan-latihan siswa akademi kita. Siswa akademi kita sampai saat ini sudah mencapai 300 anak-anak. Dan eh, sebelum direnovasi latihannya banyak di stadion persib juga. Sementara itu, menurut Akademisi Bidang Seni, Sastra, dan Budaya Universitas Pasundan Budi Dalton, Stadion Sidolik sudah berdiri sejak 1903. Stadion yang dibangun oleh orang Belanda ini memiliki nilai historis yang kental bagi warga Bandung yang tak melulu soal persib. Menurutnya, selain menjadi tempat bermain sepak bola, tempat ini juga digunakan untuk jenis olahraga lain. Selain itu, ia mengatakan stadion ini diperkirakan menjadi tempat berkumpul-kumpul warga pada tahun 1950-an. Setelah pemerintah Hindia Belanda ini tidak ada, mm -hmm. tidak hanya untuk bermain bola, memang iya, mm -hmm. tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya dengan olahraga, iya betul ya. Nah, yang sekarang saya memang sedang iseng untuk mencari data, pernah tidak tempat itu dipakai menjadi sebuah kegiatan budaya, mm -hmm. karena saat itu kan e, sebutlah budaya tradisi itu masih kental ya. Mm -hmm. Cang bulan gitu pada keluar bikin event, ngabung kata orang Sunda menyelamatkan air atau apapun. Karena kalau kita ngobrolnya tahun 50-an, saya pikir si Dolly itu menjadi salah satu opsi untuk mengadakan sebuah event. Budi Dalton menambahkan meskipun Sidolik sudah ada sejak 1903, namun sayang catatan sejarah mengenai stadion ini sangat terbatas sehingga menurutnya diperlukan kajian atau penelitian lebih dalam untuk mengangkat stadion Sidolik ini. Tim liputan CNN Indonesia Bandung Jawa Barat.